Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin amma ba'd. Dan alhamdulillah dengan rahmat dan keampunan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita akan kita akan kongsikan ilmu yang mana membicarakan tentang fiqh dan kitab fiqh manhaji. Ini fiqh ala mazhab Imam Syafi'i, kitab fiqh fiqh mazhab Syafi'i pada jilid yang pertama. Menguraikan bab bersuci dan sembahyang. Jadi insya-Allah kita sambung ini bacaan kitab kita pada muka surat 101. Nah, 101. Yang kita dah bahaskan yang lepas ini, yang lepas tu kita dah bahaskan tentang mandi. Yang mandi yang disunatkan. Ini mandi pada hari Jumaat atau mandi pada dua hari raya, mandi gerhana matahari bulan dan mandi untuk sembahyang istisqa. Ini sembahyang meminta hujan. Mandi selepas mandikan mayat, mandi yang berkaitan dengan ibadah haji. Ha, itu yang kita dah bahaskan. Dan bila mulanya waktu sunat afdal untuk mandi pada hari Jumaat, itu pun kita dah bahaskan yang telah lepas. Jadi pada hari ini kita bahaskan kata cara mandi. Ha, ini dalam bab, masih lagi dalam bab bersuci lah. Kita dalam bab yang utama ini, yang kita dah masuk dalam bab mandi, hukum dan jenisnya. Yang kita dah habis sebab-sebab yang kena mandi, wajib mandi itu, dan mandi yang sunat. Dan kita masuk yang seterusnya, cara mandi. Cara mandi Rasulullah ni berbeza lah dengan cara kita mandi. Lepas kita tengok wakil. Salah satunya kita tengok wakil ni tempat yang berada, yang kita berada, yang kita duduk. Kita tak guna cara Rasulullah mandi kerana kita tak amalkan, kerana kita ni kaya dengan sumber air. Terlalu banyak dengan air. Jadi kita mandi shower kan. Mandi shower ada, mandi dengan bathtub, mandi dengan air getah kan, semua dengan air yang sangat banyak. Tapi Rasulullah tak mandi dengan cara itu. Rasulullah mandi macam mana? Kita tengok hadisnya. Yang pertama, cara yang wajib. Dia ada cara yang disunatkan kan. Mana cara mandi ada, ia terdiri daripada dua cara, iaitu cara yang wajib, cara yang disunatkan. Ada dua. Yang pertama, cara yang wajib. Bila kita laksanakan mandi itu, sama ada ia mandi wajib atau mandi sunat pada hari Jumaat. Ataupun yang lebih diutamakan adalah mandi wajib ini. Ia terdiri daripada dua perkara. Ilmu fiqh mengistilahkannya sebagai fardu mandi. Apa fardu mandi kita? Dalam mandi itu ada fardunya. Mana kena laksanakan fardunya, itu baru mandi kita itu sah di sisi syarak. Ini yang melibatkan mandi wajib. Mandi janabah, mandi haid, mandi istihadah, mandi mana? Mandi haid. Lepas lahirkan anak tu, mana habis putus nifas tu pun sama juga yang kita dah bahaskan wajib, benda yang apa, perkara yang wajib mandi. Jadi yang dikatakan adanya fardu dalam mandi itu. Apa yang kita kena buat? Yang pertamanya ialah niat kata. Fardu mandinya yang pertama adalah niat. Ketika mula membasuh tubuh berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ratakan air pada badan itu dengan mulakan, kalau kita mula dengan kaki. Kan? Kita mulakan dengan kaki kerana kita punya petua dulu, kalau kita masuk sungai ke apa, tempat-tempat yang sejuk ke, mandi dengan air yang sejuk ke, air yang panas kalau kita tak nak terkejut kan. Kata terkejut mungkin kepala boleh jadi panas ataupun sejuk. Maka dimulakan dengan kaki dulu kan? Mula dengan kaki sampai ke atas. Cara orang-orang dulu mandi, kalau tok-tok nenek moyang kita ni yang duduk dekat-dekat sungai, macam tu lah. Mereka turun sungai tu, mereka akan mandi dengan kaki dulu, barulah sampai ke pinggang, kemudian naik ke kepala. Hilang panas tu, keluar ikut kepala. Tapi Rasulullah mandi macam mana? Cara ni berbeza kan? Cara dia berbeza sikit. Jadi mula-mula sekali niat kata. Niat ni bila kita mula nak ratakan air pada badan, maka kita niat adalah niat apa yang kita nak mandi tu. Mandi haid ataupun mandi nifas atau mandi janabah.
Dia macam-macam cara lah. Sahaja aku mengangkat hadas besar, sahaja aku mandi janabah, sahaja aku mandi untuk mengharuskan sembahyang, sahaja aku mandi mengharuskan apa yang berkaitan dengan nyong itu. Macam-macam cara dalam bahasa kita boleh. Niat, kalau kita kata contoh, niat ni macam mana? Dia letak pada mula perbuatan itu. Bila bermulanya perbuatan itu, ada kita tengok setengah daripada yang dikatakan niat yang sah itu adalah bila kita bergerak untuk melaksanakannya, maka kita niat. Maknanya dia kena sekali dengan niat dengan ta'arud dan ta'ayin. Kalau kita belajar dalam munyatu musalli ini kan, bab yang nak laksanakan sembahyang. Begitu juga dengan mandi. Maknanya masa kita tak angkat takbir, Allah kan, nak sembahyang. Niat kat situ nak sembahyang maghrib. Begitu juga dengan mandi, bila kita nak mula dah ambil gayung ke apa, letak. Mula membasahi badan, maka itu mulanya niatnya di situ. Kalau kita kata sebelum tu pakai buka-buka baju, pakai tuala, nak masuk bilik air, tu kita dah niat kat situ nak mandi wajib. Itu bukan niat, itu panggil azam. Azam ni boleh terbatal bila datang satu perkara yang lain. Yang mencontoh, tiba-tiba kita dah pakai tuala, kita nak mandi wajib, tiba-tiba tak apa, pergi makan dulu, turun dapur makan dulu, pergi kat dapur ratah ikan dulu, makan goreng pisang tu, saya bawa mandi sambung balik. Jadi bila kita buat satu perkara yang lain, maka niat, kata azam itu terbatal. Itulah azam sahaja, bukan niat. Niat ni bila kita melaksanakannya, maka kita bersekalikan dengan niat. Contoh kita angkatnya gayung tu nak mandi kan? Maka di situ kita niatkan untuk mandi wajib. Maksudnya bersekali dengan perbuatan itu niat. Itu yang lebih cantik lah dalam yang mana, dalam apa yang kita nak niatkan. Ada kata beberapa detik sebelum tu masih lagi dikira sebagai niat. Ataupun kita niat dan tidak kita melakukan perkara yang lain. Niat untuk mandi wajib, tapi contoh kita tak buat apa orang lepas tu dah, dan kita teruskan dengan melaksanakan fi'alnya, itu perbuatan mandinya itu, maka itu dikata sah juga. Tapi kalau kita awal-awal lagi setengah jam niat nak mandi wajib, masuk belakang yang asal nak mandi wajib, tiba-tiba buat perkara lain sampai dia terlupa apa yang diniatkan itu, kemudian dia mandilah. Mandi jadi mandi biasa tu. Dia mungkin dia terlupa untuk niat untuk mandi wajib ketika mandi, ataupun dia tak ingat apa dah mandi itu, dia hanya ingat mandi yang biasa sahaja. Jadi itu boleh menjadikan mandi kita itu mana dia tak jatuh mandi wajib itu. Maka bersekali mana kita nak buat tu, kita niat terus nak mandi wajib. Macam mana cara tu, kita tengok sekali lagi. Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Ini kalau kita tengok apa ni, hadis 40 kan, syarah al-wafi, memang kata setiap perbuatan kita ini dimulakan dengan niat. Termasuklah dalam ibadat yang khusus kan. Apatah lagi ibadat yang khusus, maka kena kita laksanakan niat itu. Apatah lagi dengan ibadat yang umum. Nak jadikan segala amalan kita itu ibadah. Kerja kita itu ibadah. Mula-mula keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, aku kerja ni kerana Allah Ta'ala kan, untuk menyara keluarga dan sebagainya. Maka dia akan jadilah apa yang kita niat itu sebagai amal. Sama ada dia jadi amal khusus ataupun amal umum. Amalan yang umum ataupun khusus. Itu yang cara kita untuk mendapatkan pahala. Yang satu lagi yang dalam bab niat ni. Tapi satu lagi dalam bab fiqahnya itu, untuk jadikan sah kita punya perbuatan itu, maka itulah niat. Dimula setiap apa yang kita nak buat dalam ibadah, dimulakan dengan niat. Cara berniat ialah terlintas dalam hati. Dalam kitab kata senang. Apa yang letak dalam hati kita untuk melaksanakan perkara tu, maka itulah niat. Cuma sekiranya ia berkata-kata dengan lidah, lidah terlebih dahulu, maka ia lebih afdal. Dalam mazhab Syafi'i, kenapa dia kata dia ambil ta'arud ta'ayin, lepas tu dia menggunakan lafaz. Kerana apa yang kita lontarkan dari mulut adalah menguatkan apa yang kita fikirkan dari kepala. Kan? Nak cakap sesuatu pada orang lain, nak cerita sesuatu pada orang lain, dan kita cerita apa yang kita nak sampaikan itu, itu menguatkan apa yang terkandung dalam pemikiran kita. Bermakna tak larilah pemikiran tu bila kita dah ucapkan satu perkataan tu. Kan? Sembang-sembang dengan orang, cerita apa nak cerita. Cerita semalam tadi makan apa? Makan kambing. Dia cerita tu dari apa yang dia terfikir. Semalam dia cerita. Jadi dia tak lari. Apa yang? Kerana apa? Kerana bila mana niatnya dia itu, mana dikuatkan dengan lafaz, bermakna niat itu sangatlah kuat itu. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i meletakkan lafaz
untuk menguatkan apa yang niat kita itu. Soli fardu maghribi. Kan, saja aku sembahyang fardu maghrib, thalathah kata. Kalau tak thalathah pun maghrib saja cukup lah. Bahawa menunjukkan bahawa dia lintas dalam hati dia untuk melaksanakan solat maghrib. Dan dia akan kuatkan dengan perkataan dia itu, mulutnya itu. Maka kuatlah apa yang diniatkan itu. Kadang-kadang kita niat ni dia boleh jadi lain. Kalau niat saja tanpa mengeluarkan lafaz, akadnya itu macam akad lah. Lafaz tak keluar, niat saja dalam hati, mungkin dia boleh berubah. Tiba-tiba dalam hati salif ada asri, rupanya maghrib, maghribi. Nak semayang maghrib, dia ingat niat semayang asak. Itu. Maka mulut ni akan memperkuatkan apa yang diniatkan dari hatinya itu. Inilah dalam mazhab kita. Sekiranya ia berkata-kata dengan lidah terlebih dahulu, maka ia lebih afdal. Maknanya bila dia sebut dengan lafaz, niat di dalam hati, kemudian dikuatkan dengan lafaz, maka itu adalah lebih afdal, lebih cantik. Yang kata niat dengan hati saja dah memadai. Masuk-masuk bila ayat, hati kata mandi wajib, cukup mandi hadas besar. Ha, tak payah cakap panjang-panjang kan. Kerana perkara ni sangat kadang-kadang kita memerlukan niat sahaja. Kadang-kadang kita memerlukan niat dengan lafaz. Sebab apa? Sebab ada setengah orang gangguan yang datang padanya, yang syaitan ganggu dia dalam bentuk fawas. Fawas wasu ilahi syaitan. Inna syaitan yang zaru bainahum kan. Kita ni berbeza gangguan. Ada orang yang diganggu dalam sembahyang, ada orang yang diganggu dalam melaksanakan ibadah dia, dalam mengaji. Mengaji bila ngantuk itu salah satu gangguan yang ada padanya. Ada orang yang ngaji dia gatal sana, gatal sini, gatal kepala, garu nak garu semua nak garu. Ada orang yang mengaji dia jadi macam stres, dia macam nak fokus sangat, tak nak silap sedikit pun. Itu gangguan juga. Sembahyang macam tu juga. Kalau boleh dia nak baca satu-satu mulut dia yang keluar tu, yang rukun tu sempurna. Kan? Sampai dia tak puas. Kan? Itu gangguan. Kalau orang yang biasa setengah tu semayang-semayang ngantuk, semayang-semayang nak terlelap, itu pun gangguan juga. Berbeza tahap gangguan tu. Dan syaitan ni akan ganggu dalam bentuk yang berbeza mengikut kelemahan seseorang itu ya. Jadi kalau dalam mana kita perlu dua perkara. Setengah tu kalau kita tengok dalam kitab mengatakan niat saja dah cukup. Kerana ini untuk orang yang sakit was-was kan. Setengah tu dia rasa dia tak niat lagi. Jadi dalam Islam nak memudahkan, saja aku mengangkat adas, okey, mandi terus selesai. Dan katakan air pada seluruh badan, itu memadai kan. Dah untuk orang was-was macam ni, dia dah niat belum? Okey, dah niat. Masuk bila ayat tadi buat apa? Dia keluar bila ayat kata sebab tadi hang masuk bila ayat apa? Mandi wajib, okey, selesai, tak ada dah was-was dia. Ataupun dia macam orang yang mana, satu lagi untuk orang yang mana kita sambil lewa kan, masuk suka sangat mandi, tapi sekali itu dia kena mandi hadas atau mandi wajib. Maka orang macam ni lebih sesuai dia niat dan menggunakan lafaz untuk kuatkan dia punya apa yang diniatkan dari hatinya itu, maka dia mandi, mandi wajib itu. Itu. Duduk ni sangat penting kan, bergabung. Bukan dia mesti kena ada lafaz kan. Sebab tu kalau tengok dalam kitab ni dia memudahkan. Niat sahaja sudah memadai. Yang mana fardu mandi itu. Mana niat sahaja dah memadai gitu. Macam mana cara niatnya? Sahaja aku mandi wajib, okey, selesai. Atau sahaja aku mengangkat janabah, atau sahaja aku mandi untuk mengharuskan sembahyang. Terus muka surat 11, 12. Atau sahaja aku mandi kerana untuk melakukan sesuatu yang pengharusannya memerlukan kepada mandi. Oh, panjang nak niat macam tu. Saya rasa saya pun tak niat macam tu. Cukup lah niat mandi wajib, angkat adab besar ataupun janabah, selesai kan. Itu fardu mandi yang pertama. Yang kedua, membasuh seluruh badan yang zahir dengan air termasuk kulit atau rambut. Air juga hendaklah disampaikan ke bahagian dalam rambut dan pangkalnya. Maknanya ratakan pada yang zahir sahaja. Maknanya kalau kita masukkan air dalam telinga ini di mana jari kita ni sampai sahaja masuk dalam. Ataupun kata ada pengarang mengatakan zahir itu yang nampak sahaja pada luar, kebiasaannya itu. Kan, pada celah-celah telinga yang ni paling susah, celah pelipat. Pelipat tu yang macam mana celah-celah pelipat lengan kita kat
telinga ni kan ada lubang-lubang ni. Maknanya kalau kita mandi, kita ni tak ada masalah kerana air banyak kan. Mana yang pusat tu kita korek sikit untuk kita mandi. Ini dia kata, dia kata membasuh seluruh badan yang zahir dengan air termasuk kulit dan rambut. Mana rambut ni kita basahkan segala kan, rambut itu. Mana kita bagi semuanya kena air tadi. Kalau berbeza dengan wuduk tadi. Wuduk tadi, kalau ada wuduk yang kita baca, kalau orang yang janggut lebat, maka menyelati macam tu memadai. Yang zahir, mana yang tak kena tu, dalam satu, dua, banyak helai yang tak kena, itu dilepaskan. Tarik, basuh janggut, kemudian menyelati macam tu. Orang yang janggut panjang, yang jambang, ada jambang kan, panjang. Itu dah kalau wuduk macam tu. Tapi kalau mandi, kena ratakan keseluruhan daripada janggut kita ni yang basah, kena basahkan janggut kita. Itu dalam mana bila kita mandi, mandi hadas ni. Air juga hendaklah disampaikan ke bahagian rambut dan pangkalnya. Ini kepala rambut semuanya bagi orang perempuan, ke semuanya lah. Ini rasa kalau tempat kita, wakil kita di Nusantara ni terlalu banyak air, sampai kita pun ada air bukit kan? Banyak sangat air kita kan? Dah, mana kat situ tidak ada masalah dalam untuk melaksanakan mandi. Tapi kalau di tanah Arab tu sangat susah. Kalau di Mekah Madinah tu boleh kata hotel tu okey lagi lah, sebab dia kalau tak ada air dia akan bagi lori pendek tu. Selalu lori macam lori gas tu, lori minyak yang pendek tu dia hantar air. Tapi kalau saya duduk di Mu'tah Jordan tu, dia air naik dua kali. Hari Rabu baru dia air naik ke tangki kan? Dengan hari Jumaat kadang-kadang Rabu tak naik. Kalau musim panas memang air tak naik, kadang-kadang Jumaat je naik. Kan air tu dia akan lalu kot paip utama tu, dia masuk ke tangki. Kalau habis air kena beli air. Beli air tu macam mana? Satu lori pendek tu rasanya berapa? 12 dinar. Kalau convert duit kita masa tu kali 4.5. Lebih kurang dalam satu lori tu dah 50 juga. RM50 lebih kurang untuk dapatkan air 2 liter, 2 apa? 2 tangki, satu tangki je. Dia tangki tu besar. Tangki dia pakai tangki macam aluminium tu, dia petok-petok atas. Tapi berapa liter dah dia punya tangki tu, ustaz tak ingat lah. Kan masa kita nak isi air tu, dia kena naik atas bumbung tu. Dia macam kita ni, dia ada tingkat dia. Rumah contoh ada 3 tingkat, dia 2-2-2. Atas tu macam petok tu, petok macam rumah tak siap ke atas tu, sebab nak tambah lagi rumah kalau ada anak dia kahwin. Lepas tu dia buat atas tu tangki. Maka kalau kita nak lori tu kat bawah kan, dia akan baling satu tali naik ke atas. Kita nak ambil dia punya macam corong, kalau Indah Water sedut tu kan, dia pakai corong tu. Corong tu lori dia macam lori Indah Water tu, pendek kan. Lepas tu dia ada macam corong yang sedut najis kan. Kalau yang Indah Water pakai tu, dia pakai tu juga, tapi untuk naik ke atas. Kita duduk atas tu, kita kena tarik, tak ada safety apa pun kan. Naik tarik wayo tu, duduk kat atas tangki tu, pegang mana-mana besi, isi ayak tu duduk naik daripada bawah lori tu, duduk naik kat atas. Itu kita beli ayak lah, kalau ayak habis selalu macam tu lah, sangat penting. Lepas tu kalau kita nak mandi bila musim sejuk, terlalu sejuk, ayak beku pula, tangki tu beku kan, ayak tak keluar. Tu masalah juga, kena panaskan tangki, kena ketuk-ketuk tangki tu, lapisan ais di atas. Kalau musim panas tak ada ayak pula. Itu sangat penting. Dia jadi macam apa ni, kita simpan banyak. Kalau panas tu simpan di rumah. Dia nak pakai sikit sangat, kita kena berjimat-jimat kan. Tapi kalau di tempat kita, dia tak ada masalah dalam hal ni. Okey, kita tengok macam mana cara Nabi mandi. Al-Bukhari 253 dalam Sahih Bukhari telah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia telah ditanya tentang mandi. Lalu dijawab Nabi SAW mengambil 3 cebok air dengan 2 tapak tangannya. Kemudian baginda mencurahkannya di atas kepalanya, kemudian ke seluruh jasadnya. 2-3 cebok dari tapak tangannya itu Nabi ambil. Kemudian Nabi bermulanya mandi dengan mencurahkannya di atas kepalanya. Mencurah. Kita dengan kaki kan. Kaki dulu baru naik ke atas bagi hilang hamba. Tapi Nabi menggunakan dua tapak tangannya ini dengan mencebok 3 cebok air. Yang pertama letakkan atas ni, kemudian dijatuhkan. Kemudian air yang lalu tu dibasah, di menyelati. Nabi akan gosok-gosok sampai ke belakang dan sebagainya orang ni. Yang mana cara Nabi mandi dengan 3 cebok dari tapak tangan Nabi dengan 2 tapak tangannya. Macam tu je air dia. 3 kali. 1, 2 dan 3. Cara Nabi mandi.
Kemudian disampaikan air pada keseluruh jasadnya. Ana sampai ke semua bahagian dikena. Tapi kita tengok Nabi mandi dengan tiga cebok. Sebelum tu Nabi akan berwuduk dulu. Yang ni tak habis lagi, dia hanya cerita tentang cara Rasulullah mandi sahaja. Mandi dalam mandi, yang mandi biasa dan mandi wajib juga. Wajib nanti mandi wajib tu akan dicerita dengan hadis yang panjang. Tak silap ustaz ada kat satgi ada kita jumpa. Ini cara Nabi mandi pada biasa, pada kebiasaan menggunakan tiga cebok dari tapak tangan sahaja. Sebab apa? Di tanah Arab ni kita kering badan. Kadang-kadang kalau orang rukuf di Arafah, ha, yang ni kita yang mana dah kata haji, ha, baru balik haji. Berapa hari tak mandi duduk tanah Arab? Rasa macam mana kalau tak mandi? Belengih tak badan? Tak belengih, dia kering. Itu kalau musim panas 50 celsius baru-baru ni. Tapi kalau biasanya kalau sejuk, dia akan sejuk. Seminggu tak mandi, tak apa. Hari Jumaat je mandi. Kan? Kalau di musim sejuk ni sana, lagi lah tak mandi. Hari Jumaat je mandi. Itu pun macam kambing. Takut nak mandi. Sejuk sangat. Kalau panas, panas sangat ayak tu. Nak mandi kena panas sangat ayak tu. Kan? Jadi kalau ada 2-3 hari tak mandi tu biasa. Kan? Dia kering badan. Lepas tu badan kita ni, dia tak ada bau. Kan? Dia tak ada bau, berpeluh, masam, sebagainya. Ketiak paling basah, balik yang basah ketiak. Basah dia pun dia tak basah busuk. Bukan macam kita punya ketiak. Kan? Dia kena pakai deodorant. Elok. Dia basah, dia basah macam basah peluh. Basah tak berlengah. Ha, kita ni memang sampai kalau orang balik haji tu, balik-balik Malaysia dia rasa berkuap. Nak sedut nafas tu, lemah. Kan? Berkuap. Mula-mula sampai. Dengan peluhnya macam mandi. Balik pada Mekah. Di sana kering. Sana dia kering. Kalau musim panas pun kering, musim sejuk pun kering. Nah, itu dia punya wakil berbezanya. Lepas tu Nabi menggunakan tiga cebok, menggunakan tangan ini dengan tapak tangan ini dah memadai. Dan kita balik pada sirah Rasulullah. Bila tahun bila syariat mandi wajib ni? Ha, jadi kita tengok dia ada lah urut-urut hadisnya. Turunnya hadis ni bila? Kenapa Nabi guna sikit? Kerana masa mandi itu berlaku air yang kurang. Kadang-kadang zaman yang kurangnya air. Lepas tu ada kita bahaskan tentang ada orang tanya Ustaz itu tentang daging korban. Boleh tak simpan daging korban sampai law ni dia dalam tak air? Tak masak-masak lagi. Lepas tu ada satu hadis tu yang Nabi tak bagi simpan melebihi 3 hari. Tapi tengok urut hadis tu kenapa? Datangnya hadis itu kerana 3 hari 3 malam itu Nabi tak membenarkan simpan kerana zaman itu zaman kebuluran. Mana kena bagi pada orang susah yang tak makan daging lagi. Maka kena habiskan dalam masa 3 hari itu. Tapi bila kata tidak ada zaman kebuluran, maka ada kata 15 hari. Ada kata tidak ada harap, tidak ada hadnya itu. Ha, kita boleh simpan dan kita bagi orang makan. Itu kita tengok pada urut hadis. Yang mana bersesuaian? Hadis ni turun bila dan bila? Kata kenapa Nabi guna air yang sedikit? Kerana masa tu air mungkin zaman yang kata musim panas. Kan dalam kalau kita belajar Bahru Mazi yang Ustaz Izul ajak pagi-pagi tu memang jelas dia ada urut hadis, cerita syarah hadis. Tapi kalau kita ambil daripada fiqh manhaj ini, dia fiqh yang umum. Fiqh yang umum yang mana dia cerita tentang yang apa ni, yang syariat tu macam dia tengok dalam hadis tu, konteks hadis tu simple je. Lepas tu dengan syarah sedikit. Dia tak adalah syarah sampai bila turunnya hadis ni, musim panas ke musim sejuknya, kenapa Nabi mandi dengan tiga cebok. Tapi yang ni syariatnya cara Nabi mandi wajib itu dengan tiga cebok menggunakan tapak tangan. Boleh tak buat kat rumah ni? Kolah besar. Cara Nabi mula-mula dia akan basuh tangan dulu menggunakan bekas. Ataupun satu bekas yang besar tu, dia ambil bekas yang kecil untuk basuh tangan ni dulu pada awal. Ataupun ambil besen tu, kita ambil lah cedok apa-apa, basuh tangan. Sebab tangan ni adalah alat untuk kita menggunakan untuk ambil wuduk. Nabi, selalu Nabi akan ambil wuduk menggunakan tangan sahaja. Kan? Kemudian disapu-sapukan orang itu. Kita guna, kita tadah. Kan? Tadah dengan air yang banyak. Kalau kolah mungkin kita boleh ikut sunnah kalau menggunakan kolah. Tapi guna paip air ni memang susah sikit. Kalau dia laju, kadang kita jadi bileh sahaja. Dia tak menggosok atau jirus sahaja. Ataupun dia bileh sahaja. Tapi cara Nabi mandi ni menggunakan. Bolehlah nak cuba kat rumah. Ambil air daripada tiga cebok tapak tangan kita. Letak pada kepala. Kemudian jatuh air tu seluruh tu kita gosok-gosok segala. Air yang ada tu gosok pada, ratakan pada tempat-tempat yang ada itu.
Baki dia berapa tinggal rasanya? Tak sampai ke kaki kita. Tak sampai. Ambil lagi ayak lagi, letak lagi. Sapu, tarik ayak tu ke bawah. Kan? Kalau kita tengok dalam hadis ni ada punya sambungan dia tu. Nabi akan beruduk dulu sebelum mandi. Mandi wajib gitu. Imam Muslim 330 meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya membadailah kamu mencurahkan air di atas kepala kamu dengan 3 cebok. Kemudian kamu mencurahkan air ke atas jasad kamu, maka kamu akan menjadi suci." Kalau mana ada kata 3 cebok ni menggunakan 3. Jadi kita tengok kat sini ada Rasulullah menggunakan 3 dari tapak tangan, itu 3 kali, ada menggunakan 1 bekas cebok dari bekas digunakan 3, sama juga dengan 3 kali itu 3 cebok. Abu Daud 249 dan lainnya meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan satu tempat selai rambut yang tidak suci disebabkan janabah di mana air tidak mengenainya, maka Allah akan melakukan demikian dengannya daripada api neraka. Ini maknanya yang ni kita kena ratakan ke semuanya dengan yakin, betul. Yakinlah kan, kena dengan yakin ratakan. Kalau yang ni adalah dalam kitab, dalam setengah daripada kitab tasawuf kan, masuk dalam amal ibadah. Kalau kita sekalipun kalau kita ratakan keseluruhannya daripada badan kita air, dan kita tidak yakin bahawa kena pada badan, maka itu juga termasuk tidak sah, tidak, kerana kita tak yakin dengan apa yang kita laksanakan. Tapi sekiranya kita basuh dan biasa saja dan kena, kita rasa kena kan, maknanya rasa tu yakin kena pada keseluruhan dari anggota tubuh kita dan rambut-rambut kita dan celah-celah pelipat kita, maka itu dikatakan sah mandi kita itu dengan yakin itu. Yang mana maka Allah akan melakukan demikian dengannya daripada api neraka. Kalau tak kena lah satu lain rambut daripada air yang kita mandi, dari mandi hadas kita itu. Kemudian Sayyidina Ali menceritakan, sebab itu aku memusuhi rambutku. Beliau sentiasa bercukur rambutnya. Maknanya memusuhi rambutnya, Sayyidina Ali sentiasa rambut yang berada dalam keadaan pendek. Ini pendek untuk memudahkan untuk mandi. Mandi hadas dan mandi apa saja, yang mandi yang diwajibkan. Ini fardu mandi ni ada berapa? Ada 2 tadi. Yang pertama niat dengan ratakan ayak pada seluruh badan. Dan cara Rasulullah mandi itu kita ikut boleh. Kita untuk melaksanakannya. Tapi kalau kita ni ada shower, ada bathtub, ada wahai getah kan, getah. Ada orang suka mandi getah. Dia puas. Ada orang suka mandi dengan air kolah. Kan kolah bush bunyi. Ada orang yang suka mandi dengan shower kan, air hujan. Tapi kerana banyak air, dia tak ada masalah dalam hal mandi wajib. Niat sahaja masuk kat shower tu. Selesai. Gosok-gosok sikit, habis semua selesai. Wuduk lepas tu pun tak apa. Sebelum tu pun boleh. Tapi kita tengok macam mana cara sunnahnya. Ini nombor 2 pula. Nombor 2, cara yang disunatkan. Yang tadi yang wajib, fardu mandi tadi 2 saja, niat dan membasuh seluruh badan yang zahir tadi dan rambut tadi. Yang kedua, cara yang disunatkan. Yang ni cara yang Nabi mandi macam mana. Cara Nabi, dia ada step dia. Maksudnya ialah sunat mandi, bukan mandi sunat, tapi sunat mandi. Mandi sunat tadi yang kita mandi gerhana dan sebagainya, ini adalah sunat mandi. Sunat dalam kita mandi itu, cara yang disunatkan. Sebagaimana istilah yang digunakan dalam ilmu fiqah, di antaranya ialah, yang pertama, membasuh kedua tangan di luar daripada bekas air. Maknanya satu bekas yang telah diambil itu, yang telah kita letak, macam kita letak bekas kan, kita pakai kolah kan, basuh tangan kita dulu kata. Kemudian membasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Ni kadang-kadang macam kita tengok bekas ni kata apa ni, kalau kita tengok menggunakan bekas ni. Nabi habaq kan satu hadis. Kenapa kita tak boleh celup terus tangan kita dalam kolah tu yang tak cukup dua kolah? Kerana Nabi habaq pun dalam hadis yang lepas. Nabi kata, kerana kita tak tahu di mana tangan kita bermalam.
Yang ni yang kata memang betul. Kalau kita tidak, kita garu-garu, kita bukan perasan garu lubang ponggong ke, kan? Kalau mana-mana celah-celah, tempat-tempat yang bernajis, kan, kita tak perasan, kita garu-garu. Jadi sebab tu kita kena basuh tangan dulu, barulah kita boleh gunakan tangan kita sebagai alat untuk mengambil wuduk, kan, air dalam bekas, kan, yang tak cukup dua kolah tadi. Yang ni kita dah belajar yang telah lepas, dalam bak itu air yang tak cukup dua kolah, kan, ataupun yang mana bekas yang kecil itu. Okey, yang pertama, membasuh kedua tangan di luar daripada bekas. Ambillah satu apa pun, apa benda yang kita boleh ngalikan air. Kalau kita tengok Nabi ada menggunakan bekas daripada wuduk itu dengan bekas yang ni ada. Kalau kita tengok Nabi ada macam-macam guna, kan, daripada bekas. Ada yang sahabat mencurahkan air di tangan Nabi, ada juga Nabi yang mengambil satu bekas dan Nabi menggunakannya sendiri. Nabi buat macam mana? Nabi akan tuangkan sedikit air itu pada tapak tangan dan basuh tangan, kemudian baru Nabi akan celupnya tangan di dalam bekas itu dan mengambil wuduk itu. Itu cara Nabi. Macam kita lah, kalau kita duduk kolah, kita ambil gayung dulu basuh tangan. Nak ikut wuduk Nabi, ambil lah tangan kita celup. Niat untuk tangan kita adalah sebagai alat untuk berwuduk, kan? Bukan niat untuk basuh tangan tadi. Kalau kita niat untuk basuh tangan kerana ia adalah anggota wajib wuduk, kita celup, maka air itu akan jadi mustakmal, kan? Tapi kalau kita guna tangan kita niat sebagai alat untuk menggunakan tangan kita, tapak tangan sebagai cebok, menggantikan cebok tadi, menggunakan tapak tangan ambil daripada bekas, kan, niat bukan untuk berwuduk, maka dia akan jadi alat untuk berwuduk kita ataupun mandi dan sebagainya. Celup dalam ni untuk gunakannya sebagai alat, maka kita akan sapu. Ini ada dalam hadis yang kita dah belajar pada yang lepas, dalam hadis yang sahih itu, Nabi menggunakan tangan sebagai alat untuk berwuduk dan mandi tadi, kan. Basuh dulu, tuangkan air dengan bekas yang kecil tu, tuangkan air, macam mana pun kena basuh dulu luar pada bekas. Habis tangan bersih, barulah niat untuk tangan kita digunakan sebagai alat untuk berwuduk ataupun mandi tadi, barulah guna cebok ni letak kat kepala tadi. Jadi ini cara yang sunat, gitu. Mana membasuh kedua-dua tangan di luar bekas air tadi, ambil satu bekas ke apa, kemudian membasuh kemaluannya dengan tangan kiri dan juga segala kotoran yang ada pada badannya. Nabi buat macam mana? Mula-mula basuh tangannya, menggunakan satu benda, basuh tangan, kemudian barulah ambil dari air yang ada itu, basuh kemaluannya dengan tangan kiri. Ada satu riwayat daripada hadis, Nabi akan ambil satu air dengan tangan kanan dan ditukarkan pada tangan kiri, dan dengan tangan kiri ini akan membasuh kemaluannya dulu dan celah-celah pelipat ataupun dikatakan kotoran yang ada pada badannya. Selepas itu menggosoknya dengan pembersih, yang ini penggosok. Pernah tengok cerita orang putih dulu, kan, yang zaman-zaman apa ni, zaman yang depa main, zaman King Arthur, kan, depa ada pedang, orang-orang tentera salib dan sebagainya. Macam mana cara depa mandi, kan? Ada macam ada tap, macam satu bekas kayu tu, kadang-kadang 2-3 orang kat situ ambil air daripada tu mandi. Macam tak mandi je, macam bilas je, mandi sikit dengan span tu, dia gosok-gosok dengan span, saya pergi dia ambil ke toilet, dia lap macam tu belakang, dia lap, dia ambil dengan span tu, span basah-basah sikit macam tu. Itu mana cara orang dulu-dulu, kan, orang dulu mandi, kan, cara-cara orang yang mana tempat yang kurangnya air, kan, nak ambil air pun susah. Kita tak mengalaminya kerana kita ni kaya dengan air lah, yang pertama ni. Jadi cara macam tu yang kita boleh praktik, nampak macam mana Rasulullah punya cara mandi menggunakan dari bekas yang ada tu, kan. Kadang-kadang cerita-cerita zaman-zaman dulu ni, depa mandi dalam bathtub tu, yang depa buat tu dalam rumah, kan. Dalam rumah letak satu ni air panas, duduk berendam. Sedap je duduk berendam dalam tu, dalam bekas tu, air panas. Luar sejuk, kan. Cara cerita-cerita orang dulu ni, orang putih yang kata zaman-zaman tentera salib dan sebagainya tu, kan. Jadi yang ni juga cara sebenarnya, cara dalam Islam menggunakan apa saja benda yang boleh menghilangkan kekotoran dari badan. Kalau ada span, menggunakan span. Kalau mana zaman Nabi ni menggunakan kain perca, kain, kan, untuk menggosok pada badan-badan yang tak dapat dicapai gitu. Kalau kita kat rumah pakai apa? Beli kat DIY,
kan, DIY ataupun beli Shopee. Dia ada macam-macam, made in China kan. Dia ada satu batang ni kayu, dia ada macam spine lah, macam-macam untuk gosok belakang badan bagi hilang kan, siap ada sabun dan sebagainya nak bagi kilat badan kan. Sekarang ni tak payah cakap lah, macam-macam ada. Kalau tak pun tak payah bergosok, tak apa, ambil air hujan jirau itu belakang. Rasa nak hilangkan kotak, pergi kolam air panas. Kolam air panas waktu lapan tu, ha, mandi duduk bawah air panas tu, hilang semua apa daki-daki yang ada pada badan. Itu itu kita banyak sangat ayat belerang ada, ayat tanah ada kan. Jadi depa ni tak ada ayat macam tu. Jadi yang sunatnya membasuh kedua tangan tadi, kemudian menggunakan membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Cara Nabi basuh tadi, ambil tangan, ambil air dari bekas dengan tangan kanan dan di, yang dialirkan kepada tangan kiri, kemudian gosok kemaluannya itu. Selepas itu menggosok mana, dan juga segala kotoran yang ada pada badan, celah pelipat kita basuh dulu. Selepas itu menggosoknya dengan pembersih atau penggosok. Ini menggunakan dari kain kan, dan mana digunakan kain atau apa-apa yang dibasuhnya tempat-tempat yang susah ataupun tempat-tempat yang ada kotor kan, tempat-tempat yang ada benda-benda yang kotor untuk nak hilangkan, maka basahkan kain itu, digosok. Mana kena lah pada bahagian-bahagian yang kita rasa tidak kena tadi. Walaupun menggunakan dari tangan, menceboknya dulu, tapi belum lagi menggunakan tangan. Nabi guna step yang pertama tadi, basuh semua tu dulu. Kemudian yang ini daripada Al-Bukhari 254 dan Muslim 317, meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya. Okey, ini satu lagi hadis. Maimunah menceritakan, aku telah meletakkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tujuan mandi. Lalu baginda membasuh kedua tangannya dua atau tiga kali. Kemudian baginda meletakkan air pada tangan kirinya. Ini dengan tangan kanan itu meletakkan air pada tangan kiri dan membasuh kemaluannya. Kemudian baginda menyapu tangannya ke lantai. Ini untuk bersihkan tangannya selepas dah basuh ada kemaluannya. Seterusnya yang kedua, berwuduk dengan wuduk yang sempurna tetapi tidak mengapa sekiranya melewatkan membasuh kedua kaki ketika akhir mandi. Yang ni wuduk tapi ada gap dalam nak membasuh kaki kan. Contoh kita ambil sembahyang, nak basuh kaki ada kawan sebelah mai sembang tu. Sembang punya sembang-sembang, lain kali baru ingat, oh kaki tak basuh lagi, baru basuh kaki sambung. Boleh tak gap dia macam tu? Kita ambil wuduk sekejap lagi, kita berhenti sekejap, kita minum air dulu, air COVID kita dah agak sangat ni, sekejap lagi sambung balik kaki. Boleh tak macam tu? Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku, dia ada detik dia, ada dia punya kiraan dalam mana yang tak bercerai dia punya apa ni, dia punya step tu. Maka itu diperbolehkan dalam tempoh yang pendek. Jadi Nabi akan buat apa? Sunnah Rasulullah lepas apa yang Rasulullah buat tadi, basuh tangan dan letakkan air mana gosok pada pelipat dan gosok menggunakan kain pada tempat-tempat yang nak dikenakan air, yang kata mungkin tak kena air, baru Rasulullah akan laksanakan wuduk. Yang kita ni habis sembahyang, habis mandi wajib baru wuduk. Sunnah Melayu kata. Ini sunnah, sebenarnya sunnah kata ini adalah sunnah Rasulullah itu yang akan berwuduk selepas basuh kemaluan tadi, last yang first tadi. Berwuduk dengan wuduk yang sempurna, wuduk dulu tetapi tidak mengapa sekiranya melewatkan basuh kaki ketika akhir mandi. Kaki tangguh dulu, habis anggota wuduk dah basuh, bermakna tinggal badan saja kan. Kepala semua dah basuh dengan air tadi, tinggal badan. Sebab tu kata tiga cebok air pun dah memadai kan, pada tempat yang tak kena kaki belakang, setelah pelipat kaki semua dah basuh dah dulu kan, dia badan dulu kata. Kemudian berwuduk dengan wuduk yang sempurna tetapi tidak mengapa sekiranya melewatkan basuh kedua kaki ketika akhir mandi, yang kedua. Yang ketiga, menyelati rambut kepala dengan air kemudian membasuh kepala tiga kali. Nah, ini dalam kita membasuh dalam berwuduk tadi. Yang seterusnya keempat, membasuh bahagian kanan dahulu kemudian bahagian kiri. Kesemua sunat-sunat ini disebut di dalam hadis-hadis, antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari 245 dan Muslim 316 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana sambungan ini banyak lagi lah. Jadi sampai sini saja lah kita, sampai yang keempat tadi. Membasuh bahagian kanan dahulu kemudian bahagian kiri. Yang Rasulullah berwuduk dulu. Kemudian yang kelima, yang keempat ni kita akan syarahkan pada yang kemudian lah.
Dan insyaAllah kita sambung pada minggu akan datang pada hadis pada muka surat 108. Cara yang disunatkan dalam berwuduk. Ini pada yang keempat. Membasuh bahagian kanan dahulu, kemudian bahagian kiri. Yang ini ada syarah, syarah step ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. Ayuh. Ayuh. Okey, bila mana berwuduk dulu. Berwuduk kita niat untuk memandi wajib pada asalnya. Kan, bila mana kita ratakan, kita basuh kemaluan. Dalam masa wuduk kita tu tak habis, ataupun wuduk kita habis dan kemudian kita akan ratakan keseluruhan air. Dan ini dalam hal mandi wajib sajalah. Walaupun kita sentuh kemaluan dan last kali kita akhirnya mandi kita dengan mandi dari atas dan kita ratakan pada seluruh badan, tidak membatalkan wuduk tu. Sekiranya lepas mandi itu habis rata seluruh badan, baru kita pegang balik kemaluan, baru kata batal wuduk kita. Habis mandi tadi. Bermakna berwuduk pada awal tadi itu mana yang kuat dia sebenarnya wuduk kita selepas ataupun sebelum adalah last kali dia akan dihabiskan dengan mandi. Dengan tiga cebok dia diratakan pada keseluruhan. Itu kerana kalau kita tengok hadas, mengangkat hadas besar itu adalah lebih dari qiyasnya, lebih dari mengangkat hadas kecil. Maknanya dia dah menyempurnakan segala dari hadas kecil kerana kita telah menyucikan keseluruhan badan. Kalau kita panggil hadas kecil, kita menyucikan antara panggil kekotoran yang itibari pada anggota-anggota tangan, kaki dan muka, anggota wuduk. Tapi mengangkat hadas besar ni dia membasuh keseluruhan dari anggota tubuh badan kita yang diiktibarkan kotor itu. Kotor dari segi maknawinya. Itu. Jadi tak ada masalah lah. Lepas kita wuduk, kemudian kita tersentuh kemaluan untuk basuh kemaluan, kemudian last kali kita basuh mandi dengan last ratakan keseluruhan. Dengan syarat kita kena ratakan lah. Tapi pada hakikatnya yang kebiasaan, bila kita berwuduk, kita menyentuh kemaluan, hujung kemaluan itu sahaja. Bukan tengah ke apa, di hujung. Dari tempat keluar air kencing tu, dengan tapak tangan. Itu yang tak boleh. Ataupun jari, tapak jari. Belakang, depan tak ada masalah. Yang ni. Dengan itu saja yang dikatakan batal lah. Itu. Jadi, jelas lah. Dan insyaAllah kita sambung pada yang keempat akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ja'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah. Wa mutabahhiran fi ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Amin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.